sepak bola ya. Kita mulai yang pertama dari partai IPL, yaitu ada Arsenal ketemu Leicester. Ya, sebetulnya Arsenal di partai ini ya, di partai ini, tapi di babak pertama mereka tampil cukup lumayan, cuman nggak sebagus seperti biasanya. Jadi ya, pergerakan mainnya sedikit melambat ya. Dan di babak kedua, gol dari Martinelli jadi satu-satunya gol penyelamat. Yang gue bilang ini gol berharga, kenapa? Karena berkat gol ini Arsenal berhasil menjaga jarak dengan City, karena City juga menang ya, menang lawan Bournemouth 4-1. Dan ya, City on fire, main 4-3-3. Alvarez taruh di belakang si Haaland karena Kevin De Bruyne gak main. Skema baru yang coba diterapkan oleh Klopp dan terbukti berjalan. Lalu Liverpool bermain imbang lawan Crystal Palace 0-0 ya. Liverpool masih belum menemukan kepercayaan dirinya lagi setelah kemarin lawan Madrid kalah 5-2 di kandang, bertandang ke Stadion Palace, nggak bisa berbuat banyak juga. Ya, masih tercecer dari peringkat 8 untuk saat ini. Lalu Madrid bermain imbang 1-1 lawan ATM ya. Madrid, gue bilang fokusnya udah nggak ke La Liga, mereka lebih fokus ke UCL. Rotasi pemain dimainin di sini, dan ya, Madrid ini gue bilang, justru di sini gue bilang ATM sedikit lebih bagus ya mainnya ketimbang Madrid. Cuman ATM itu bagus untuk coba untuk create peluang, tapi ya finishingnya buruk. Ya, gue bilang untuk Madrid bisa dibilang udah melepas gelar La Liga dalam tanda kutip. Kenapa? Karena poin dengan Barca juga jauh banget sih.